بسم الله الرحمن الرحيم. Dan kata para ulama dalam bab mimpi, siapapun yang mimpi hewan-hewan yang tujuh ini, ular, kalajengking, rajawali, gagak, tikus, kemudian anjing buas dan cecak. Ya. Berarti menandakan ada orang-orang yang buruk yang sedang mendekati dia. Seperti disebutkan oleh Ibnu Sirin rahimahullah, orang mimpi digigit tikus atau didekati tikus atau kalajengking atau ular, ini berarti ada penjahat atau orang-orang fasik, lawan jenis yang buruk yang mau mendekati dia. Termasuk kalau orang istikharah minta petunjuk, kalau dia mau menikah lalu dia mimpi salah satu hewan ini, berarti yang jadi calonnya kemungkinan punya makna kesana. Ini dijelaskan oleh Ibnu Sirin rahimahullah dalam ta'wil mimpi atau masalah ta'wil mimpi, karena hewan-hewannya disuruh bunuh. Ya, disuruh bunuh. Seringkali juga orang kalau kena sihir, mimpinya pasti salah satu dari tujuh hewan ini. Dia mimpi kalajengkingkah, dia mimpi ularkah, dan seterusnya. Hadis 601 menyebutkan tentang hewan-hewan yang boleh dibunuh, baik sedang ihram atau tidak sedang ihram, baik di wilayah haram atau di wilayah halal. Wilayah haram kayak Mekah sama Madinah. Selain daripada itu dikenal dengan wilayah halal. Haram artinya dimuliakan. Makanya kita katakan Mekah dan Madinah haramain. Dikatakan dalam hadis ini dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsun minad dawabi kulluhunna fawasiq yuqtalna fil hal wal haram, al aqrabu wal hida'a wal ghurabu wal fa'ra wal kalbul aqur." Hadis ini tentu diriwayatkan Imam Bukhari di jilid 3 halaman 17, Imam Muslim jilid 2 halaman 857. Ada 5 binatang yang semuanya fasik. Fasik artinya mengganggu, buruk. Boleh dibunuh di luar tanah haram, tanah suci, atau di dalam tanah haram, walaupun kita sedang berihram. Yang pertama adalah kalajengking. Yang kedua, burung rajawali. Yang ketiga, burung gagak. Yang keempat, tikus. Dan yang kelima, anjing buas. Itu anjing yang suka menggigit, ya. Anjing buas. Dan ini memberikan gambaran kepada kita, orang tadi kalau lagi ihram tidak boleh berburu hewan. Tapi di sini dia bukan masuk dalam berburu. Hewan ini memang dasarnya boleh dibunuh. Bahkan ada hadis lain di bab solat yang menjelaskan bolehnya seseorang membunuh ular dan kalajengking dalam solatnya. Kata Nabi SAW, dua hewan yang membinasakan, bunuhlah walaupun kalian sedang dalam keadaan solat, ular dan kalajengking. Hadis 602 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam dalam keadaan beliau berihram. Hadis ini riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari menyebutkan di jilid 2 halaman 19, Imam Muslim jilid 2 862. Tentu ini hadis 601 tentang hewan yang boleh dibunuh, kita tidak banyak merincikan ya. Tapi di sini memang ada bab khusus masalah sebenarnya bolehnya membunuh hewan-hewan ini. Tapi ada rincian, saya kasih gambarannya. Seperti misalnya ada hadis lain yang menyebutkan 5 hewan dibunuh di wilayah haram atau di luar haram. Di dalamnya masuk ular. Jadi ada 7 jenis hewan yang boleh kita bunuh. Ular, kalajengking, rajawali, gagak, tikus, kemudian anjing buas dan cecak. Ya. Kenapa Allah suruh bunuh? Allahu a'lam. Ada hikmah enggak ada hikmah tetap kita jalankan. Kenapa Allah haramkan babi? Ada hikmah enggak hikmah tetap kita haramkan. Orang beriman menerimanya. Kalau nanti ada hikmahnya ya itu pertambahan saja. Karena enggak ada hikmah pun kita temukan tetap saja kita tentunya
mentaati Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Khusus masalah dari 7 jenis hewan ini, ular, ini ada hukum tersendiri lagi kalau seandainya kita melihat ular di rumah, bukan di tempat lain, di rumah, maka sunnah Nabi SAW untuk mengusirnya 3 kali. Katakan, keluarlah, 3 kali diusir. Karena kata Nabi SAW, kalau kalian temukan ular di rumah kalian, maka ingatkanlah 3 kali. Kalau dia jelmahan jin, dia akan pergi. Dan kalau dia tidak bergerak, tidak pergi, berarti dia ular biasa, bunuhlah dia. Ini perintah Nabi SAW. Dan pernah terjadi di zaman Nabi SAW dalam hadis Bukhari, seorang sahabat baru menikah. Begitu dia pulang dari masjid Nabi SAW menuju ke rumahnya, dia temukan istrinya keluar tanpa hijab. Cemburu dia, maka dia marah, kelihatan raut wajahnya marah. Lalu istrinya bilang, jangan kamu marah dulu, lihat ada apa di dalam rumah. Maka anak muda itu pun, sahabat itu pun masuk, ditemukan di ranjangnya ada ular besar. Maka dia pun langsung menghunuskan pedangnya dan melawan ular tersebut. Lalu dua-duanya mati. Ya. Kata Nabi SAW, entah siapa yang mati duluan di antara keduanya. Tapi kalau ada ular di rumah kalian, ingatkanlah 3 kali sebagaimana hadis yang sudah saya jelaskan tadi.